Oke teman-teman, setelah kita gendas semuanya, terus kita dempul ya teman-teman. Ini sudah kita dempul semuanya. Setelah itu kita lanjut untuk pengamplasannya, biar nanti kelihatan lebih halus teman-teman. Oh ya teman-teman, seperti ini contoh pemasangan saya pada rangka belakang teman-teman. Kalau ini yang bagian pinggir ya teman-teman. Jadi langsung saya kasih siku gitu aja, udah kuat teman-teman. Oke teman-teman, setelah proses finishing semua selesai, kita lanjut untuk pemasangan atapnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan atap Galvalum pandek dengan ketebalan 0,30 teman-teman. Oke teman-temanku, sekedar mengingatkan ya, yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol merah di bawah, karena di channel sederhana ini masih banyak tutorial yang belum saya bagikan ke teman-teman semua. Dan jika cara saya berbeda dengan teman-teman, silahkan tinggalkan komentar di bawah, memberi masukan kepada channel sederhana ini agar selalu menyajikan tutorial dan cara sederhana yang bermanfaat untuk teman-teman semua.
Oke teman-teman, selesai sudah, tinggal satu baut ini ya teman-teman. Ini langsung saya video hasil akhirnya teman-teman. Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya, kanopi plat Wina ya teman-teman. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Dan jika video ini teman sukai, tekan tombol like di bawah dan juga komentar memberi masukan kalau ada kekurangan dalam pemasangan kanopi Wina ini teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.